Lovers. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. 5 percakapan seleb bersama Glenn Fredly sebelum meninggal dunia bikin haru, dikutip dari Brilionet. Penyanyi Glenn Fredly meninggal dunia akibat penyakit meningitis yang sudah beberapa bulan terakhir dideritanya. Ia sempat mendapat perawatan intensif di RS Diamitra, Jakarta Selatan, sebelum akhirnya tutup usia pada Rabu 8 April 2020. Kepergian Glenn Fredly memberikan duka mendalam bagi banyak pihak, mulai dari warganet, seleb hingga pejabat negara. Tidak disangka, sosok yang dikenal sangat peduli itu pergi begitu cepat meninggalkan kita semua. Banyak pihak yang mengenang kebersamaannya dengan Glenn Fredly, mulai dari momen terakhir saat bersama hingga percakapan terakhir mereka. Beberapa dari mereka mengunggah percakapan terakhirnya dengan Glenn Fredly. Siapa saja mereka? Berikut lansiran Brilionet dari berbagai sumber. Yang pertama, Andin Aisyah. Anggun mengunggah percakapan terakhirnya dengan Glenn Fredly. Ia mengatakan tak mampu menahan air mata mengenang Glenn Fredly. Yang kedua, Ernest Prakasa. Pesan terakhir yang diunggah Ernest Prakasa ketika Glenn Fredly menanyakan keadaannya dan keluarga. Hal ini tentu saja sangat berkesan bagi Ernest. Dalam unggahannya, Ernest juga mengungkapkan bahwa ia dan Glenn akan menggarap sebuah proyek baru. Yang ketiga, Momo Geisha. Tak ketinggalan, Momo Geisha juga mengunggah percakapan terakhirnya bersama Glenn Fredly. Dalam unggahan itu, Glenn mohon maaf karena tidak bisa hadir ke acara pernikahan Momo dan Reza. Yang keempat, Angga Dwi Masa Songko. Sutradara Angga Dwi Masa Songko mengunggah obrolan terakhirnya dengan Glenn Fredly. Obrolan singkat itu ucapan terima kasih Glenn karena Andin Sasongko telah membuatkan sebuah film yang cukup menginspirasi. Yang kelima, Ika Natasha. Penulis novel Ika Natasha juga mengunggah percakapan terakhirnya dengan Glenn Fredly. Glenn Fredly menyampaikan rasa senangnya karena bisa menyaksikan Twif for Tiara. Dalam pesan tersebut, terlihat jelas bagaimana Glenn memberikan apresiasi luar biasa terhadap karya orang lain. Ia tak pernah segan menyampaikan hal-hal baik mengenai karya orang lain.